out for all luar SPM ke BMR ke UPSR semua. Jom. Ungkap ni cuti-cuti yang macam tu. Cuti ketiga adalah di what's up guys, PA on the way is back. Alright, assalamualaikum and salam jatuh aku ucapkan kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes. Selamat pagi guys, good morning. Alright, hari ini hari yang ceria untuk aku. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah kerana hari ini aku dibangkitkan lagi daripada tempat tidur aku, dapat bernafas. So, alhamdulillah, syukur guys. And yes, aku syukur sangat pasal aku punya followers, subscribers keep meningkat naik. Itu satu benda yang aku sangat happy lah. Dan kebiasaannya guys, kalau aku buat video react tu, selalunya view yang akan tengok sekitar 200 ke 300. Kalau dah tempoh 24 jam tu, bolehlah alhamdulillah dapat dalam 100 lebih. Dan dalam 100 lebih tu adalah dalam 10 komen. So selalunya kalau dalam 10 komen tu, insyaAllah aku akan reply. Tapi sekarang ni guys, thank you pada korang yang dah menonton. Sebab aku agak terkejut juga, video react aku tu banyak tontonan dan aku masih belum sempat tengok komen-komen mana yang aku ada masa, nanti aku akan balas insyaAllah. Okay guys, hari ni seperti yang aku janji, aku nak cerita pasal kenapa aku menyepi dari industri perfilman. Mesti ramai yang nak tahu kan. In fact, sebelum ni ada juga keluar artikel yang reason kenapa P. Andre menyepi daripada industri seni. Artikel mana aku dah lupa, tapi ia daripada interview mak aku lah. Dia orang, untuk pengetahuan korang, sebenarnya tak ada siapa pun tahu aku punya nombor phone. Pasal aku memang tak pakai telefon guys. Untuk nak cari aku memang susah, especially orang-orang industri lah. Biasanya kalau dia orang nak cari aku, dia akan cari melalui mak aku lah. Sebab aku memang pada dulu aku ada telefon tapi aku jarang pakai. Dan aku sebenarnya lebih selesa tak menggunakan telefon bimbit. Dan kalau ada pun, telefon sekarang ni pun telefon yang tanpa nombor, sekadar untuk menggunakan dia sebagai editing lah. Sebab aku dengan wife aku ada buat bisnes online, so memerlukan gadget-gadget macam ni untuk kita buat edit. So yes, seperti yang korang tahu, mungkin ada antara korang yang dah pernah baca pasal kes aku menyepi daripada satu artikel yang mak aku claim yang aku adalah sedikit sebanyak merajuk sikit dalam industri. So dalam artikel tu ada yang tepat, ada yang kurang. Tapi ok, hari ni aku nak clearkan kenapa aku menyepi dari industri seni. Tapi sebelum aku nak cerita pasal reason aku menyepi dalam industri seni ni, aku rasa adalah lebih baik kalau aku cerita bagaimana permulaan kerjaya aku sebagai seorang pelakon dan pengarah. Aku rasa mungkin ada antara korang nak tahu macam mana mula-mula aku start involve dalam industri ni. Okay, aku ni sebenarnya daripada kecil lagi aku orang yang tahu apa aku nak. So mungkin disebabkan aku membesar di dalam lingkungan pelakon-pelakon, macam seperti yang mana korang tahu, mak aku time aku kecil dia memang sangat dikenali sebagai Mak Ngah, pelakon dalam sitcom Rumah Kedai. Dan orang-orang era 90-an dan awal 2000 tahulah sitcom Rumah Kedai. Pimai Pimatan Tu. So Rumah Kedai pun ada satu drama juga, ada TV3 dulu, tapi Pimai Pimatan Tu ini yang paling hit. So aku membesar di dalam kelompok tu tau. So boleh dikatakan hampir semua pelakon-pelakon Pimai Tantu ni dah macam mak bapak aku, mak bapak angkat lah. Memang aku selalu ikut mak aku pergi rehearsal, pergi set, tengok diorang shooting. So di awal perkembangan aku tu, aku dah melihat itu sebagai satu career yang baik untuk aku. So secara tak langsung, sikit-sikit aku mula suka. Dan apa yang aku tak tahu sebenarnya, aku lebih suka kepada benda yang bersifat storytelling, bercerita. So dekat situ awal detik aku minat untuk menjadi seorang pengarah. So disebabkan mak aku seorang pelakon, kat situlah mula cinta untuk nak berkarya atau nak melibatkan diri dalam industri seni. Sampailah aku habis sekolah. Selepas sekolah aku apply UiTM dan Akademi Seni Kebangsaan. Alhamdulillah dua-dua dapat, tapi aku lebih memilih ke Akademi Seni Kebangsaan. So untuk korang yang tak tahu apa itu Akademi Seni Kebangsaan, sekarang ni ia dikenal sebagai
Aswara. So mana antara korang yang berminat nak involve dalam industri, tak kisah nak jadi pelakon ke, nak jadi pengarah ke, nak jadi penari ke, nak jadi penyanyi ke, guys, itu adalah tempat yang paling tepat untuk korang pergi. Sebabnya dah banyak hasil kita nampak keluaran Aswara ni yang menjadi. So salah seorang ni, kalau sekarang ni kita tengok yang yang tengah hit pengacara, tak lain tak bukan Sherry. Sherry ni adalah kawan kawan kelas aku lah. So aku aku dia in fact Zia Zahra pun adalah kita orang punya classmate, so satu batch. Tapi Zia Zahra dia awal dia dah drop off, dan aku pun sebenarnya aku tak habis, pasal di waktu aku belajar di Akademi Seni Bangsaan, aku dapat banyak tawaran berlakon drama, filem. So aku sempat untuk extend cuti setahun, tapi selepas habis cuti setahun tu aku dah lebih banyak offer aku dapat, so aku terpaksa decide untuk berhenti. So Sherry antara batch yang habis, ha, yang complete lah. In fact AG Coco pun geng-geng kita orang juga. So dia adalah bidang music. So selepas selepas batch aku tu, yang bawah-bawah tu seperti Bob Zairil, Amirul lah. So aku tak sempat nak bergaul dengan orang, pasal time tu aku dah tak dekat sana lagi dah. So seingat aku yang senior aku time-time tu, of course kita ada Q Haida, and banyak lagi lah. Kalau atas Q Haida, dia ada Adlin Amar Ramli, ada Namron. Aku nak sebut hanya ramai, tapi aku sekarang ni aku tak ingat, sebab banyak sangat nama-nama pelakon yang berjaya daripada Akademi Seni Kebangsaan. Tapi lulusan UiTech pun banyak, guys. Kita tahu Farid Kamil salah seorang dia, dan ada lagi lah. So aku tak ingat lah. Tapi antara antara kalau aku time tu aku pilih antara UiTM dan Akademi Seni Kebangsaan, so aku memilih Akademi Seni Kebangsaan. So yes, awal penggiatan aku dalam industri perfilman ni, sebenarnya waktu tu aku ikut mak aku pergi syuting satu filem, dan kebetulan waktu tu filem tu Portrait Mystic, ada satu pelakon ni tak datang. So Profesor Razak Mohidin nampak aku. Aku memang time waktu dapat lesen kereta, akulah yang menjadi driver mak aku. Mana-mana dia pergi syuting, aku pergi hantar. So Prof Razak nampak aku, dia tanya mak aku, "Eh, anak you tak nak berlakon ke?" So my mum tanya kat aku, "Nak tak? Ada satu watak ni, pelakon tu tak datang." So aku pun, waktu tu aku belajar kursus lakonan, major theater tapi major in acting. So cakap why not, sebab ini benda yang aku belajar, so of course aku nak cuba. So dari situlah bermulanya first kali aku dapat peluang berlakon filem Portrait Mystic. Dan melalui filem tu jugalah aku telah design oleh David Teo ke dalam MIG Material. So untuk orang yang tak kenal David Teo ni, sebenarnya okay guys, David Teo adalah orang yang aku sangat terhutang budi. Dia adalah orang yang pertama yang memberi kepercayaan kepada aku untuk mengarah filem dia. Guys, bukan senang guys, untuk memberi satu kepercayaan kepada budak yang umur baru 21 tahun. Time tu umur aku baru 21 tahun guys. Muda guys, muda gila. Dan David memberi kepercayaan aku untuk mengarah filem pertama aku, itu 9 September. Dan ini satu peluang yang aku rasa tak ramai orang dapat, dan aku bersyukur pasal aku antara orang yang mendapat rezeki dan peluang macam ni. Dan peluang ni of course ini rezeki Allah, tapi Allah beri melalui David Teo. So David orang yang aku kagum lah, pasal dia ada satu semangat semangat sanggup memberi kepercayaan dan beri peluang kepada anak-anak muda. So daripada situ guys, aku start aku punya first film, iaitu 9 September. Sebenarnya korang tak tahu, untuk aku nak jadi pengarah ni ada banyak rintangan yang aku terpaksa lalui. So biar aku minum je. Banyak rintangan sebagai seorang pengarah yang aku harus lalui. In fact, sebenarnya the reason David bagi aku peluang, mungkin sebabkan waktu tu kejayaan Jangan Pandang Belakang satu sukses yang luar biasa, 7 juta lebih. So kita orang dapat collect melalui kutipan filem. Dan apa yang korang tak tahu, filem Jangan Pandang Belakang ni guys adalah skrip daripada aku. In fact, sebenarnya aku sangat berharap agar aku dapat mengarah filem tu, tapi of course waktu tu David tak nampak, atau dia belum masa sesuai untuk dia bagi aku mengarahkan. Jadi dia berikan tugas itu kepada Ahmad Idham, dan aku rasa Ahmad Idham memang dah bagi satu yang the best lah untuk filem tu. Tapi kalau aku sendiri mengarah, aku rasa filem tu akan menjadi bentuk yang lebih berbeza, sebab aku lebih faham satu script aku. Dan in fact sewaktu aku buat script Jangan Pandang Belakang, aku bukan buat script ni guys, aku bagi full storyboard.
So waktu tu bila kita first time nak enter industri seni ni, especially film, so bayangan aku macam wow, industri film ni, film Malaysia ni mesti macam Hollywood. So aku bersungguh lah guys, buat skrip. And then di waktu aku buat skrip, setiap scene tu aku buat pecahan shot, aku buat storyboard guys. Aku keluarkan duit aku sendiri untuk cari pelukis. Aku dah design lah, okay, aku nak shot macam ni, macam ni. So dia akan lukiskan balik aku punya gambaran aku melalui storyboard tu. Tapi of course, sayangnya kita di Malaysia guys, Malaysia bukan macam Hollywood, kita tak ada studio yang besar. Kau buat storyboard macam mana pun, storyboard kau tak akan dipakai. Melainkan kau pergi fikir awal-awal, kau dah nampak location tu, kau rasa kau nak shoot location ni, baru kau buat storyboard. Itu mungkin. So itu antara pengalaman aku lah dalam filem Jangan Berangkang. So bila filem tu sukses, David bagi peluang pada aku untuk mengarah first filem aku, dan juga script daripada aku sendiri. Dan juga yang best tu, David Teo bagi aku peluang untuk berlakon juga guys. So aku rasa macam wow, aku rasa macam itu satu kepuasan yang luar biasa. Aku dapat berlakon, aku dapat buat skrip, dan aku dapat mengarah. Ini memang aku punya ultimate dream aku lah, untuk jadi seorang pengarah, pelakon dan penulis. Dan alhamdulillah direalisasikan dalam filem 9 September. Dan 9 September ni adalah, seperti yang korang tahu, first filem aku guys. Dan banyak-banyak filem, inilah filem yang aku rasa first love aku lah. Dan mungkin, okay, mungkin korang tak tahulah, sebenarnya 9 September ni guys, aku terinspirasi daripada sebuah filem Korea yang bertajuk My Sexy Girl. So korang pergi Google, cari My Sexy Girl, kau tengok cerita tu, memang best. So aku sedikit terinspirasi melalui filem tu, di mana korang tahu kan, watak Kogi yang dilakonkan aku adalah seorang yang innocent, bukan bendul, dia innocent dan gentle lah, seorang lelaki yang gentle. Dan dia bertemu dengan Nia, tak silap aku, watak perempuan dia, yang dilakonkan oleh Fasha Sanda. Dan sebenarnya honestly, masa aku cast, mula-mula aku nampak watak tu yang paling sesuai adalah Syah Yahya. Aku sempat casting dia, dan aku memang nak sangat Syah Yahya sebagai watak Nia. Sebab kalau korang tengok Syah Yahya ni, dia karakter boyish dia atau karakter kasar dia tu dah memang originality ada dalam diri dia. Dia tak perlu buat-buat. So aku rasa watak tu memang sesuai untuk dia. Tapi sayangnya waktu tu Syah Yahya memang tak ada orang kenal. Dia baru, dia daripada Dewi remaja tak silap aku. So memang orang tak kenal langsung. Beza dengan Fasha Sanda. Waktu tu Fasha memang dah top, memang A-list actor. Dan David nak seorang yang ada nama. Dan waktu tu aku pun baru, nama aku baru naik, so belum cukup strong untuk tarik orang datang program. So David memerlukan seorang heroine yang ada nama. So nak tak nak, aku terpaksa akur dengan pilihan David. Walau bagaimanapun, Fasha Sanda is the best cast waktu tu. Dan aku setuju pasal ada banyak faktor yang kita kena fikir. Dan lakonan Fasha pun waktu tu aku puas hati, memang best. Cumanya kalau ikutkan imaginasi aku, pelakon yang lebih nampak karakter dia sesuai adalah Syah Yahya. Tapi tak ada rezeki, tak apa. Fasha Sanda dah cukup baik untuk filem tu. Itu memang dah ditentukan. So itu adalah sedikit sebanyak melalui filem 9 September. Tapi guys, apa yang korang tak tahu sebenarnya, sebelum aku dapat peluang menjadi seorang pengarah, waktu tu orang dah start, media dah start gembar-gembur tau. Dia cakap, oh, PA akan menjadi pengarah Malaysia yang termuda, iaitu berumur 21 tahun. Dan korang tahu tak, dalam tempoh aku nak dapat peluang mengarah tu guys, banyak dugaan yang aku lalui. Aku pernah diugut guys, mak aku pernah diugut. Dia call mak aku, tak tahu siapa mamat ni, tak tahu siapa lelaki ni, lelaki yang berumur. Dia call rumah aku, aku pun tak tahu macam mana dia tahu nombor telefon rumah aku. Zaman dulu-dulu kan, telefon rumah kan dia bukan macam sekarang handphone, jadi kita tak tahu siapa yang call. So dia call, dia ugut mak aku, dia cakap jangan bagi aku mengarah, pasal aku ni tak layak dan aku nobody. Dan dia bernada berbau ugutan guys. Dan mak aku agak takut, tapi mak aku cakap, pedulikan pasal orang lain, you buat apa yang you perlu buat. Dan waktu tu aku memang nak sangat mengarah guys, memang itu cita-cita aku. Dan memang waktu tu aku goyang tak, aku nak buat ke tak nak buat ke, aku jadi takut. Pasal aku, background aku bukan background orang filem. Aku hanya background sebagai seorang pelakon yang belajar acting sikit lah, itu je lah. Cuma yang bagi aku kekuatan adalah waktu tu aku tengok satu pengarah daripada Itali, Roberto Benigni. Dia adalah seorang pelakon dan dia juga pengarah, dan banyak filem-filem dia berlakon dan mengarah. So aku rasa time tu
kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? So aku jenis orang yang suka cabar diri aku, guys. So dekat situ aku cari kekuatan untuk buat first film aku. Dan untuk hari pertama, guys, dugaan menjadi seorang pengarah, guys, aku menggigil, guys. Pasal apa? Aku bekerja dengan orang-orang yang hebat dalam industri ni. Especially waktu tu Abang Indra Cik Muda. Indra Cik Muda is the best DOP yang aku pernah kerja lah. Dia orang yang sangat baik, orang yang pada aku, orang yang warak. Dia walaupun waktu tu nama dia besar, tapi dia faham status DOP dan dia faham aku sebagai seorang pengarah. Walaupun aku jauh lebih muda pada dia dan macam anak dia, bezalah, beza umur lah. Dan dia tetap respect aku sebagai seorang pengarah. Dan dia nak keputusan tu datang pada mulut aku, bukan dia. So itu aku respect tentang Abang Indra Cik Muda. Dia banyak mengajar aku tentang shot. So bayangkan, guys, first day bila aku nak bagi call shot, action and cut tu, aku menggigil, guys. Pasal zaman dulu kita shoot filem, kita tak guna, sekarang ni kamera digital. Kau shoot 100 kali pun kau takkan rugi filem tu. Zaman dulu satu can tu kos dia dalam RM600. Kalau setiap edit, siap edit akan jadi dalam hampir 1000. So kalau satu filem kau perlukan at least 80 can ke 100 can. So kalau dah 100 can, 80 can, at least 80 ke 100 ribu kos untuk filem can tu je. So bayangkan aku takut, guys. Tapi aku cabar diri aku juga. Bila start first berjaya scene tu, oh, aku dah start ada lebih kekuatan. Aku dah lebih berani. So masuk hari kedua aku dah lebih berani. So aku dah start confident tau. Dan hari ketiga tu adalah hari yang sangat menduka citakan aku. Pasal seperti yang aku cakap hari tu, datuk aku meninggal. So memberi satu tamparan yang hebat. Tapi aku kena professional, guys. Aku kena letak benda tu kat tepi. Walaupun dia menyakitkan, aku habiskan juga filem tu. Barulah aku cari kekuatan aku untuk pergi uruskan hal pribadi aku. So agak banyak dugaan aku pada hari pertama. Dan sebenarnya apa yang korang tak tahu, menjadi seorang pengarah ni, guys, yang paling susah bukan shot. Bukan kau kena fikir shot apa aku nak buat sekarang ni, shot close up ke, shot wide ke, okay satu scene ni aku nak berapa shot, 40 shot. No, guys. Shot bukan perkara yang paling penting kau kena fikir, guys. Pada akulah, benda yang paling susah sebagai seorang pengarah adalah bagaimana kau nak buat team kau faham apa yang kau nak. Macam aku sebagai seorang pengarah, aku sebagai seorang nahkoda kapal, aku kena fahamkan pasukan aku. Aku kena fahamkan anak-anak buah aku apa yang aku nak. Bila dia orang faham apa aku nak, baru dia orang boleh bagi apa yang aku nak. So kalau semua orang faham, baru cerita tu lebih mudah kita jadikan untuk penonton tengok dan faham. Kalau penonton tengok pun tak faham, dan apa nak jadi dengan cerita kau ni? So pada aku, itu adalah benda yang paling susah. Kalau kau tengok cerita-cerita P. Ramlee, guys, kau tengok cerita dia sampai sekarang, kita boleh beratus kali tengok pun kita tak jemu. Pasal apa? Kau tengok shot dia complicated tak? Tak, guys. Kadang-kadang satu shot je, simple shot aje. Tapi kita boleh tengok, kita boleh ketawa, kita boleh terbawa-bawa sampai hari ni. Sebab tu aku cakap shot bukan masalah. Yang lebih penting pada aku adalah bagaimana kau nak memudahkan audien, memudahkan penonton menonton filem kau tanpa rasa kepala dia orang macam apa benda dia orang nak buat ni, apa shot dia macam ni. So itu adalah pendapat aku lah. Setiap pengarah mempunyai pendapat yang beza-beza, kan. So first aku buat jangan pandang belakang, and then second 9 September. So 9 September ni adalah first filem yang aku arahkan. So selepas 9 September, alhamdulillah filem tu walaupun dia taklah make box office kau-kau, tapi kutipan dia memberangsangkan juga. So aku happy. Aku happy. Yang paling penting, David happy. David dah berjaya create satu pengarah muda, dan daripada situ dia menginginkan lebih banyak prospek lagi. So sebab lepas tu baru dia buat yang 10 program 10 pengarah muda. So aku antara orang yang pertama lah. So seperti yang korang tak tahu, guys, sebenarnya hubungan aku dengan David Teo dulu memang akrab. Memang macam bapak dengan anak. In fact, ada satu zaman tu adalah zaman aku anak emas. Sebab aku masih ingat lagi, waktu tu hanya aku seorang je artis MIG. Sebab mula-mula sebelum aku sign dengan MIG, dengan Metrorel, artis-artis yang ada dalam tu semua nama-nama besar, guys. Ada Maya Karin, ada Wahida, ada Farid Kamil. So di dalam tempoh tu dia orang punya kontrak yang habis. Bila habis, sampailah tinggal aku seorang je. So bila aku seorang tu, time tu memang aku rasa aku anak emas lah. Banyak projek aku buat dengan Metrorel. So aku dengan David memang akrab. Dan of course
kalau kadang-kadang hubungan bapa dengan anak ni dia ada masalah, sama juga macam aku dengan David sebagai seorang bos dan pekerja, ada masalah yang tak dapat dielakkan. So kita orang bergaduh, aku merajuk, aku keluar pada Metrorail. Adalah isu-isu yang aku tak nak discuss kat sini lah. Tapi selepas 2 tahun aku kembali balik ke Metrorail, because orang-orang dalam Metrorail juga PR yang pujuk aku baliklah. Sebenarnya aku pun balik, aku minta maaf, semua keadaan jadi baik. Dan aku agak terkejut pasal waktu tu Metrorail dah 100% berbeza seperti mana, seperti sebelum yang aku tinggalkan tu. Time aku belah tu dia tak macam tu. Bila aku balik cakap, wow, Metrorail lain macam. Artis dalam tu dia dekat 30 orang dan aku tak kenal siapa pun. Dan waktu ingat first day aku datang balik, aku tengok first time aku jumpa Airil. Tak siapa mamak ni tau. So nampak macam dia macam poyo. Tapi Airil budak yang baik guys. Dia memang kalau kau tak kenal dia nampak macam poyo. Tapi aku percaya dia ni kalau orang yang kenal rapat dia ni kelakar. So first time aku jumpa Airil dekat sana, Abis Zafril, and then Ijad, Irasha Zirah punya lelaki tu kan. Dia ni pun memang kelakar kan mamak ni. Walaupun kau first time jumpa, kau rasa macam dah kenal dia lama. Dia ni memang sempoi guys. And ada few lagi lah macam Wawa Zaina. Time tu diorang semua baru guys, baru fresh lah. Time diorang punya masa untuk buat nama. So itu sedikit sebanyak aku punya permulaan career sebagai seorang pelakon. Dan semuanya bermula di Metrorail. Dan Metrorail lah yang memberi peluang pada aku untuk mengarah. Dan daripada situ aku dapat banyak peluang. Aku mengarah untuk Tayangan Unggul, aku mengarah untuk independent companies, macam-macam lah. So di dalam tempoh 10 tahun tu aku mengarah agak banyak guys. Dan terlampau banyak output yang aku bagikan daripada aku segi karya-karya. So korang kena faham, setiap kali bila kita berkarya, kita memberi apa yang ada dalam kepala kita. Macam aku menulis script, aku memberi. So bila kau terlampau banyak memberi, tidak ada benda yang masuk input. Kau banyak output kau menulis, tapi input kau tak dapat. So sampai satu tahap, satu level, kau dah tak tahu apa kau nak bagi dah. Kat situ kau dah mula ada rasa kecewa. Kecewa bila hasil kau kurang memuaskan. Bila hasil kau kurang memuaskan, orang dah tak nak tengok filem-filem kau. Ini okey, ni aku nak bercerita pasal bagaimana permulaan aku terfikir untuk aku nak menyepikan diri dulu daripada industri seni. Okey guys, dia dalam tempoh aku menyepi ni guys, sebenarnya bukan aku tak ada dapat job. In fact, kalau aku kira tak silap, aku hampir 12 job aku tolak dan 5 antaranya filem. So dalam tempoh 6 tahun, 7 tahun ni. 6 tahun lah. Banyak job aku tolak. Dan yang paling banyak pernah cuba nak usaha nak tarik aku balik adalah Aida, kakak aku seorang. Dan aku kadang-kadang agak janggal guys. Sebab apa? Dalam tempoh aku menyepi ni guys, banyak sangat member-member aku ni jadi datuk. Aku pun tak tahu nak panggil diorang nama nickname ke, panggil datuk ke. Of course kalau secara hukumnya kita panggil diorang datuk lah, pasti ni gelaran yang besar. Datuk Aida pernah offer, banyak kali dia call mak aku nak suruh aku mengarah balik. Tapi mak aku tahu memang time tu aku agak merajuk, aku agak kecewa dalam bidang ni. So banyak kali mak aku cakap dia, aku tak bersedia lagi. Sebab memang aku ni guys, aku tak ada media sosial, aku tak ada telefon. So kalau orang nak berhubung dengan aku, dia akan cari mak aku. So mak aku of course dia akan cari wife aku lah. So wife aku memang ada telefon 24/7. So sama juga kalau macam aku punya kawan-kawan kan, dia orang tahu aku ada seorang PA merangkap best friend aku, manager jugalah kiranya, Zahiri Zainal si Itik ni. Hanya dia je yang tahu mana nak cari aku. Ada few lagi kawan lah. Dia orang tahu kalau nak cari aku bukan melalui aku, tapi kalau tak melalui mak aku, melalui wife aku. Sama juga wartawan. Sebab tu wartawan susah nak cari, nak detect mana aku menghilang. Aku dapat fee offer seperti aku cakap dia dalam 12 macam tu lah. 5 badannya filem dan selebihnya adalah episod dan drama. Tapi aku tolak. Aku tak nak, sebab aku rasa aku belum bersedia lagi. Dan okay, the reason sebenarnya guys, the main reason bila aku rasa this is the time untuk aku berundur seketika adalah last film aku mengarah adalah filem Kecoh Prima Donna Kena Hantu. Sebenarnya tajuk original dia bukan tu. Tajuk original dia Kad Dukun Santet Masuk Set. Itu dia punya original tajuk. Tapi ada, aku pun tak faham kenapa dia orang tukar tajuk tu. Itu adalah filem terakhir aku arahkan sebelum aku menyepi lah.
The main reason kenapa aku ingin menyepi daripada industri seni adalah waktu tu isteri aku mengandung. Isteri aku pernah keguguran dan aku orang yang nak sangat anak. Aku rasa mungkin ada sebab, mungkin ini adalah penyebab aku, why don't aku berundur seketika, aku fokus sepenuhnya pada keluarga. Sebab guys, aku rasa korang tak tahu, bekerja dalam industri ni guys, memang kau tak ada masa untuk family kau. Aku ingat zaman aku time dulu guys, time aku job non-stop, aku pernah tak tidur 2-3 hari sampai aku lost. Dan aku ingat lagi waktu tu aku shoot filem Gon dan Gincu di malam hari, di siang hari aku lari pergi set filem My Man Cinta. So bayangkan 3 hari non-stop macam tu, malam siang, and then sampai satu tahap tu aku blur, aku pun dah tak tahu siapa diri aku dah. So penat guys. So macam aku cakap tadi, main reason bila wife aku mengandung, aku rasa aku cakap okay, ini aku rasa now aku kena stop dulu, aku kena fokus 100% kepada keluarga aku. Dan aku memang ada niat dalam hati, aku nak membesarkan anak aku guys. Pasal aku tak nak kehilangan memori. Macam mana aku cakap, aku nak melihat anak aku daripada baby sehingga dia membesar sekarang. Sekarang anak aku pun dah nak masuk 5 tahun. Alhamdulillah aku bersyukur. Pasal apa, hari-hari aku dengan anak aku, hari-hari aku dengan wife aku, 24/7 kita orang tak pernah berenggang. Dan aku dapat momen rezeki menikmati membesarkan anak-anak aku guys dengan tangan aku sendiri. Ini sesuatu yang aku rasa, macam mana aku cakap, benda ni berbaloi guys. Aku rasa sangat berbaloi dengan pengorbanan yang aku buat. Sebab aku cintakan filem, tetapi aku lebih cintakan keluarga aku. Dan aku nak melihat anak aku membesar, aku tak nak hilang memori tu. Dan alhamdulillah guys, aku dapat benda tu. So itu satu nikmat yang luar biasa. Itu first reason kenapa aku menyepi. Reason yang kedua guys adalah macam aku cakap tadi, bila kita terlampau banyak sangat memberi, kita tak ada yang masuk. So karya-karya aku menjadi semakin tak memuaskan hati aku. So basically aku bukan saja kecewa pada industri, aku kecewa kepada apa yang aku hasilkan waktu itulah. Tapi sekarang alhamdulillah sebab dah 5-6 tahun aku menyepi, so aku dah banyak start masuk input balik. Kalau aku nak berkarya lepas ni pun, insyaAllah aku akan beri sesuatu yang lebih kualiti daripada apa yang aku dapat, apa yang aku buat dulu. So bila aku hasilkan sesuatu yang tak memuaskan hati aku, so of course kurang mendapat sambutan guys. Dan itu salah satu faktor kekecewaan aku kepada karya-karya aku, dan juga faktor kekecewaan aku kepada industri seni. Korang jangan ingat buat filem ni semua yang indah-indah guys. Semua benda sebagai kau, sebagai pengarah, semua yang kau nak kau akan dapat. Tak juga guys. Pasal apa? Bukan duit kau yang akan tentukan tu juga. Kalau orang tu yang punya duit, dia nak A, kau kena bagi A juga. Aku ni selalu ditakdirkan mendapat, selepas kan debut selain pada material, aku banyak dapat mengarah dengan filem-filem independent tau. So diorang nak seperti apa yang diorang mahukan. So sebab kita tahu company-company kecil ni dia bukan ada duit yang banyak, jadi aku kena bergerak buat satu filem based on budget yang disediakan. So banyak kreativiti aku rasa tersekat lah. Apa yang kau nak belum tentu kau dapat. So kalau kau mengarah, duit kau sendiri itu lain. Kau akan buat apa yang kau nak pasal itu kau punya. Tapi bila kau buat sebuah filem menggunakan duit orang, so of course kata putus yang terakhir adalah producer tu sendiri. Kalau producer tu agree, baru kau boleh buat. Kalau producer tu tak nak, kau nak bergaduh pun tetap kau tak ada hak. So banyak sebenarnya dugaan-dugaan pengarahan yang orang tak tahu. Orang semua ingat oh senang nak buat filem. Sebenarnya tidak guys. Buat filem satu benda yang complicated dan sangat kompleks. Tak semudah kita tengok filem. Kita tengok orang macam senang no guys. Memang seksa. Tapi itulah cabaran dan dugaan dia. Kau nak jadi pengarah, kau kena hadap benda-benda macam ni. So the second reason seperti yang aku cakap tadi, kekecewaan aku terhadap beberapa faktor, antaranya karya-karya aku dan juga benda-benda industri ni lah. Ada benda 2-3 benda lah itu aku tak nak mention. Dan yang ketiga, aku sebenarnya guys, dalam industri ni guys, kita tak pernah diajar untuk bila kita nak berhenti. Sebab kalau kita kerja pejabat guys, contoh kita kerja kerajaan, kita tahu bila kita pencen. Kita kerja dengan syarikat swasta, kita tahu bila kita akan diberhentikan, maksudnya pencen lah. Tapi dalam industri seni, engkau takkan ada orang cakap okay sekarang kau pencen, kau boleh berlakon sampai tua. Tapi lalu ke kau nak berlakon sampai tua?
korang jangan ingat artis ni semua banyak duit. Artis ni pun sebenarnya kais pagi makan pagi. Okey, bukan aku nak cakap dia orang tak berduit. Memang aku tak nafikan kadang-kadang ada job dia orang dapat duit banyak. Tapi kau kena tengok maintenance dia orang tinggi, guys. Dapat duit banyak, keluar banyak, duit pun cepat habis. So benda ni aku dah lalui, aku dah rasa, dan aku takut kalau satu hari nanti aku bekerja pasal aku sebab bukan aku ikhlas nak berkarya, tapi aku sekadar semata-mata nakkan duit daripada producer. Itu aku rasa satu prinsip masalah. So aku tak nak satu hari bila aku bekerja sampai ketua, sampai aku buat sebab benda tu aku bukan minat sangat, tapi sekadar aku nak duit je. So aku fikir macam mana aku kena cari satu punca rezeki lain. Aku kena cari satu pintu rezeki lain. So aku cakap dengan wife aku, cakap okay sekarang ni aku ingat aku nak stop dulu. Kita kena cari satu benda lain untuk kita buat duit. So aku dengan wife aku agree. Wife aku pun sangat supportive. Dia cakap okay mungkin inilah waktunya untuk kita buat business. So aku dengan wife aku set up satu business, online business. Dan alhamdulillah guys, aku rasa tindakan yang aku buat tu tepat. Sebab selepas tu memang nak grow business bukannya senang. Dan in fact aku punya business dengan wife aku bukan business besar guys. Business kerja sendiri lah. Cukup sekadar nak hidup, bukan hidup senang, hidup selesa lah. Cukup sekadar tak ada loan kereta, tak ada semacam loan untuk nak hidup selesa. Alhamdulillah guys. So alhamdulillah bila business pun dah start grow, aku dah tak perlu risau pasal nak cari income lagi dah. So maknanya setiap bulan ada pendapatan yang menjamin kehidupan aku dengan wife aku selesa. So bila jadi pandemik COVID ni pun aku bersyukur sekali. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana kau buka satu pintu rezeki ke aku, supaya sebab disebabkan aku bergerak untuk mencari satu rezeki lain, pintu rezeki lain, bila jadi COVID macam ni pun alhamdulillah kehidupan aku agak terbela. Dan aku agak simpati guys dengan kebanyakan pelakon, budak-budak kru, bila jadinya pandemik COVID ni, waktu dia orang tak ada syuting, banyak yang menganggur, banyak yang tak ada duit, nak beli makan pun tak ada duit. So alhamdulillah benda tu tak terjadi pada keluarga aku, sebab kita orang well prepared lah. Bukanlah banyak duit, tapi cukup sekadar nak hidup tu, alhamdulillah guys. So sebab tu bila aku dengar dulu ada certain artis yang nak minta bantuan daripada kerajaan, sebenarnya aku tak berapa agree. Pasal apa? Ada orang yang lebih layak. Banyak orang yang susah guys. Orang yang tak ada rumah pun banyak. So mereka lebih deserve. Macam aku tak nafikan juga, dan banyak artis yang buat duit, dan ada juga artis yang tak buat duit guys. Bukan semua artis senang. Kau tengok pelakon veteran, kadang-kadang bayaran dia ciput guys. Bayaran dia sikit, tidak seperti yang korang gambarkan. So untuk artis yang kategori macam tu aku simpati. Tapi untuk artis yang grade A, yang banyak buat event, banyak buat konsert, banyak buat pengacara, yang banyak berlakon filem, sebenarnya mereka dapat duit yang banyak. Tapi aku yakin duit tu pun cepat habis pasal nak maintain gaya hidup yang selebriti. So benda ni aku dah lalui, aku tahu macam mana dia punya, dia orang punya gaya kehidupan. So itulah dia yang menyebabkan aku rasa why don't aku start satu perniagaan, supaya dia boleh menjamin lebih, menjamin masa akan datang yang lebih baik untuk diri aku dan keluarga aku lah. So semacam itu. So ini antara 3 main reason kenapa aku menyepikan diri daripada industri seni. Kalau korang tanya aku tak rindu ke? Of course aku rindu guys. Aku rindu nak mengarah balik filem-filem. Aku rindu nak berkarya, tapi belum waktu dia lagi. Ada rezeki aku nak balik, tapi not now. Sekarang aku alhamdulillah aku masih menikmati kehidupan aku yang simple ni. Kehidupan aku yang biasa-biasa ni. Dan apa yang buat aku lebih happy sekarang ni, aku ada korang, aku ada YouTube, a channel yang aku boleh share benda-benda yang aku suka dengan korang. So alhamdulillah. So yeah guys, seperti yang aku janjikan last video, aku dah tunaikan sekarang untuk next video. Okay guys, aku nak bagi tahu sikit kepada pencinta-pencinta video react hantu-hantu ni, korang jangan risau. Pasal video-video tu aku dah shoot banyak, in fact stock dah ada sehingga pertengahan Januari nanti. So korang tak perlu risau. Macam yang semalam yang dah, yang dah di broadcast malam kan, so banyak. Cuma yang video-video macam sekarang yang aku buat ni, ini memang barulah, so fresh aku shoot. So basically mungkin petang atau malam nanti aku akan upload ke channel. Dan aku rasa sampai sini saja kot kita punya
video kali ni. Mana ada tengok pada awal sampai habis, korang semua memang awesome guys. Okay, biasanya aku akan cakap kepada semua penonton-penonton mana yang dah tengok. Guys, kepada korang yang dah menonton pada awal sampai habis, korang memang awesome. Aku doakan korang supaya panjang umur, murah rezeki. Mana yang belum kahwin, cepat-cepat jumpa jodoh. Mana yang tak ada anak, insyaAllah akan ada rezeki. So, mana yang belum subscribe, subscribe dulu. Sebab subscribe tu percuma saja guys. Dan tekan sekali butang notification tu supaya korang akan dapat tahu lebih awal bila aku upload video-video yang terkini. So, thank you again. Korang punya support memang awesome. Buat aku jadi lebih semangat nak cari-cari konten yang lebih fresh, lebih baru. Sebab bukan senang nak cari konten guys. Nak dapat original konten memang payah. So, aku sebenarnya dalam proses mencari identiti apa konten yang sesuai untuk film On Riverdance. Kalau korang ada cadangan, korang komen kat bawah. Mungkin cadangan tu aku boleh pertimbangkan apa yang terbaik untuk channel On The Brothers. So yes, sampai kat sini saja guys. Korang stay safe. Kalau tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah sebab COVID masih belum selesai lagi. Jaga diri baik-baik, okay guys. Right, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel On The Brothers. Korang semua memang awesome guys. Bye.